Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, ketemu lagi kita masih tetap di Alid Saloi Channel. Bagaimana gak kabar kita hari ini? Ya, seperti biasa saya mengharapkan kalian masih dalam nikmat sehat ya, tidak kurang satu apapun. Begitu juga halnya dengan saya, alhamdulillah. Hari ini saya masih diberikan kondisi yang fit serta nikmat sehat, sehingga saya mau mengajak kalian kembali jalan-jalan asik, brother. Kali ini saya akan mengajak kalian ke Perkampungan Malindo ya. Nah, Kampung Malindo ini terletak di Singkawang Selatan, brother. Kelurahannya itu masih masuk ke Kelurahan Sedau ya. Nah, konon katanya di Perkampungan Malindo ini ada beberapa tempat wisata ya. Nah, khususnya wisata bahari yang bisa masyarakat sekitar dan masyarakat luar dari kota Singkawang untuk menikmati suasana pantai yang ada di sekitaran Kampung Malindo, brother. Dan juga informasi yang saya dapat kalau di Kampung Malindo ini terdapat sentra pembuatan belacan, brother. Belacan atau terasi. Nah, begitu infonya, brother. Ya, seperti biasa sebelum saya melanjutkan perjalanan ini, bagi kalian yang belum subscribe, ya mohon kiranya dapat dibantu memberikan subscribe ya. Kemudian apabila kalian suka dengan video-video di channel saya ini, jangan lupa tekan tombol like, kemudian kalian share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, dan berikan komen yang positif. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng apabila ada video terbaru dari saya. Notifikasinya akan sampai ke teman-teman semuanya. Duduk yang manis, siapkan cemilan, jangan lupa tersenyum dan tetap bahagia. Temani saya jalan-jalan di Perkampungan Malindo. Kita lihat situasi dan kondisi seperti apa perkampungan tersebut. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, brother, ini saya memulai perjalanan ke Jalan Malindo itu melalui Jalan Pasar Sedau ya. Nah, ini Jalan Pasar Sedau. Ini nanti itu kalau di sini itu kita melewati semacam pelabuhan ya. Pelabuhan atau atau cuman dermaga untuk kapal-kapal nelayan ya. Nah, kalau di sini banyak orang Tionghoa, brother. Ya, sebenarnya kalau dari arah kota Pontianak itu kita bisa masuknya persis di samping masjid ya. Samping masjid. Karena saya masuknya saya datangnya dari kota Singkawang ya. Jadi saya masuknya itu dari tadi itu pintu gerbang Jalan Sedau tadi ya. Sebelah sana tuh sebenarnya sungai, brother. Oh, ternyata jalan. Nah, ini masjidnya di sini, brother. Ternyata jalan dari Pasar Sedau itu tidak panjang ya, brother. Jalan Malindo itu ada di depan sana berapa meter lagi ya. Jadi kalau pinggiran Jalan Pasar Sedau tadi, kalau kita masuk ke gang ya, mungkin ada gang tadi di situ. Nah, itu ada semacam pelabuhan ya, ataupun dermaga kapal-kapal nelayan. Nah, ini kita masuk ke sini nih, Jalan Malindo nih. Di sini juga ini ya, jalan masuk mau menuju ke tempat wisata ya. Ini Masjid Baitur Rahman. Nah, ini tuh kan masuk ke tempat wisata-wisata yang ada di sekitaran Kelurahan Sedau ini ya, brother. Ya, macam Sinkazu, Pasir Panjang ya. Bisa lihat sini, Pantai Mak Jantu. Ada pulau terkecil di dunia kah? Pulau terkecil di dunia itu ada namanya Pulau Simping ya. Nah itu, nah ini beredar tuh. Itu tempat kapal-kapal nelayan rupanya ya. Ini ada jalur evakuasi kalau terjadi banjir, karena kayaknya dataran rendah beredar. Itu kan bukit tuh. Ini kalau sebelah kiri ini bukit. Nah kalau sebelah kanan ini sungai ya, muara, tapi dataran rendah itu. Kampung Bahari Nusantara, oh situ ada Kampung Bahari Nusantara brother. Jadi kenapa saya memilih kampung ini ya? Karena saya tuh dapatnya dari map sih. Saya lagi lihat-lihat map. Kemudian saya cari Kelurahan Sedau. Nah, saya melihat tuh di map itu ada jalan ya, atau kampung itu. Kalau saya lihat map itu ya itu diapit sama gunung, bukan gunung ya, bukit ya. Karena ini bukit. Nah, kemudian pinggiran sisi sebelahnya lagi itu muara dan laut ya. Nah, kayaknya saya pikir ini menarik nih. Saya coba untuk ekspor lah ataupun belusukan ke kampung apa kita sebut Perkampung Malindo lah ya. Karena nama jalannya ini Jalan Malindo Sedau ya, Singkawang Selatan. Oh ini Indip Reader. Tadi itu tempat terminal kapal ekspres ya, kalau kita mau wisata ke Pulau Lemukutan. Ekspres itu bukan kapal biasa itu, tapi ekspres. Nah ini kita agak naik bukit nih ya. Jadi kalau saya baca Sedau ini, kalau untuk ditemukannya ataupun dibangunnya desa Sedau ini secara catatan sejarah itu nggak terlacak ya brother. Gak terlacak Sedau ini. Nah bisa dilihat sana ya, laut itu udah beredar. Nah cuman kalau secara administratif ya, administratifnya itu tercatat pada tahun 1936 Sedau ini beredar. Sedangkan nama Sedau itu sendiri kemungkinan diambil dari nama alat pemetik buah kelapa ya. Nah itu pemetik buah kelapa itu mungkin karena orang apa, sebutan orang sekitar sini itu namanya Sedau brother, Sedau atau Sado ya. Selamat datang nih ya di desa Sado Indah. Nah jadi mungkin saya lanjutkan ya, Sado itulah alat pemetik kelapa atau sekarang disebut dengan Sedau ya, Sedau. Kalau masyarakat sini banyak dihuni oleh masyarakat Tionghoa sama Madura kalau tidak salah, karena ada cerita sejarahnya itu brother. Jadi pada tahun 1967 kalau tidak salah saya baca ya, nanti kalau salah saya akan koreksi di catatan deh, di deskripsi ya, catatan deskripsi. Pernah terjadi apa kejadian sosial ya, pernah kejadian apa namanya semacam perang sosial atau apa ya. Nah itu pada tahun 1967 kerusuhan sosial. Nah itu masyarakat Tionghoa itu pada tahun itu pada diungsikan ke sini brother, ke daerah Kopisan sama apa Kaliasin ya. Nah sekitaran itu brother. Cuman untuk masalah kerusuhannya itu bermula disebabkan oleh apa nih saya nggak tahu ya brother. Nah, kemudian pada tahun 1997 ya 98 ya yang ada kerusuhan lagi ya, kerusuhan sosial di Sambas ya. Dan duanya kejadian di Kabupaten Sambas ya, pada 67 itu pada di Kabupaten Sambas juga. Kemudian 1997 itu juga di Kabupaten Sambas juga. Ya, itu mengungsikan ribuan orang Madura ya. Nah, orang suku Madura itu ke sini juga beredar, ke daerah Sedau ini. Jadi di sini tuh ada dua pengungsi ya saat itu ya. Pada tahun 1967 itu orang-orang Tionghoa diungsikan ke sini, daerah Kopisan sama Kaliasin. Kemudian pada 97 itu pengungsi dari orang-orang Madura yang diusir dari Kabupaten Sambas, Breder. Jadi mohon maaf Breder, ternyata baterai saya habis. Ada beberapa video yang tidak terekam tadi ya. Jadi saat ini saya sedang berada di tempat wisata yang ada di Perkampungan Malindo ya. Nah ini namanya wisata Tanjung Karang, Breder. Tapi ini bukan pantai, Breder. Hanya saja tempatnya itu langsung menjorok ke laut ya, Breder. Nah di sana bisa kita lihat itu ada kapal-kapal nelayan. Dan tadi itu sempat kita lihat beberapa anak yang sedang ngumpul ya, kayaknya mereka habis piknik di tempat ini, Breder. Kalau lihat di sana, Breder ya, itu ada mungkin nelayan ya lagi mau siap-siap mau ke laut, sama ini ada warga atau pengunjung ini di bermain-main di pinggiran pantai ya, Pantai Tanjung Karang ini ya. Kemudian di sana itu ada yang apain dia? Nah, itu. Karena di situ ada itu ya, tuh ada pasir, ada ya daratan yang bisa yang menjorok ke laut ya, yang bisa kita jalan-jalan dari daratan atas itu turun ke bawah pantai ini, Breder. Tanjung Karang. Tuh. Asik ya. Pagi-pagi mereka main pinggiran laut. Oke, kita lanjut ke atas lagi ya, Breder. Kita lihat ada apa aja lagi di sini ya. Kalau masyarakat di sini itu banyak bekerja sebagai buruh ya, buruh lepas, buruh bangunan, petani ya, beladang, kemudian pegawai juga ada ya, pegawai negeri, swasta juga ada. Nah, kita coba naik ke atas lagi, Breder, sampai ke sana ya. Ini masih di Jalan Malindo, Breder. Ini suasana kampungnya itu adem gitu ya, tenang gitu suasana kampungnya. Ini karena masih pagi ya. Tapi kalau makin siang pun di sini kayaknya kalau udah daerah-daerah bukit, kaki bukit gitu memang adem ya, tenang gitu ya, Breder ya. Ya alhamdulillah jalannya nih nggak seperti jalan kalau kita mau naik bukit. Biasanya itu tanah kuning gitu ya. Kalau ini nah bagus. Mungkin karena di sini banyak perkampungan ya. Terus ada tempat wisata juga ya. Makanya jalannya itu aksesnya dibuat bagus. Kayak gini. Bagus lah, bagus. Ya ini memudahkan bagi pengunjung ya dari luar kota Singkawang ataupun ya orang-orang Singkawang sekitarnya ya untuk berkunjung ke sini. Nah ini ada lagi, Breder. Ini kalau kesini ke Pantai Burung, Breder. Apa kita mau lihat? Yuk coba ya, kita belok. Batu Burung. Jadi sepanjang Jalan Malindo ini ada beberapa tempat wisata pantai ya. Yang tadi itu Batu Karang, kalau ini Pantai Burung ya. Ini tempat persinggahan saya yang kedua ya, di sekitaran Jalan Malindo ya. Ini namanya Pantai Burung, Breder. Nah, ini untuk areal parkirnya dan tempat santainya banyak ya. Itu ada pondok-pondok juga ya. Itu pondok-pondok. Nah, cuman belum ada pengunjung ya, Breder, karena masih pagi. Mungkin ini orang-orang sekitar ya. Pengelola lah kayaknya ya. Ini juga warung-warungnya masih tutup. Ini masih tutup. Itu ada apa ya? Wisata, ada apa namanya itu? Spanduk ya. Wisata aman dengan apa itu? Oh, hanya petunjuk ya, itu hanya petunjuk keamanan kalau mau berwisata ke Pantai Burung ini. Yuk, kita lihat-lihat lagi yuk. Sekitarnya ada apa aja? Tuh, ibu-ibunya masih nyapu-nyapu ya. Masih beres-beres. kita ke arah sana ya, ke arah laut ya. Tadi di situ banyak burung, Brother, burung merpati. Oke, kita ke sana, ke arah lautnya ya, Brother. Nah, di sini jadi kalau daerah Jalan Malindo ini ya, tempat wisatanya banyak, Brother. Rata-rata semuanya wisata laut ya. Nggak tahu kalau yang ke arah bukit itu ada wisata apa aja ya. Di atas kayaknya, ya kalau di atas itu Sinkazu ya, yang naik ke atas itu ya, sama Rindu Alam ya. Cuman masih ke sana lagi. Masih jauh lagi ke sana, Brother. Kalau di sini itu masih sekitaran laut ya, masih wisata laut lah, wisata pantainya. Misi Pak, mancing ikan Pak. Udah dapat belum? Belum. Mudah-mudahan dapat Pak. Tuh mancing ikan, Brother. Sini kalau apa udang nggak ada kali ya. Nah ini berbentuk kapal ya, Brother ya. Rata-rata orang sini mancing nih kayaknya nih. Yang udah ada pagi-pagi kesini nih mancing. Kalau sana itu kan ke Singkawang, Brother. Kota Singkawang ya, sana itu. Wah ini tempat santai, Brother. Kapal. Oh ini bagus nih kalau sampah kayak gini nih. Yang banyak yang mancing itu, tuh mancing. Ya kita naik sini. Ini ada batunya, Brother. Batu burung ataupun pantai burung. Itu kalau mereka yang lagi mancing tuh ya. Nah, ternyata sudah ada yang duluan ke sini rupanya. Memang di sini view-nya bagus, Brother, untuk foto-foto. Iya, wali kota. Nah, kan itu Pak, jadikan Pak ini Bali Singkawang. Ayo Pak balikin. Nah, kearifan. Mudah-mudahan. Jadi Pak, kalau untuk produksi terasi itu sendiri siapa sekarang produksinya? Itulah. Makasihlah ada nggak ada sih saya belum bisa jawab lah ya. Tapi yang betul-betul tersedia benar itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan lagi nih ya. Nah, iya nggak kelihatan ya. Tapi kalau namanya Sedau ini boleh aja bertanya di luar-luar tuh. Nah, iya aja. Kalau sini yang apa yang lebih awal tuh kan namanya Susan, orang Tionghoa tuh. Oh iya. Nah, itu lebih awal aslian. Bapak asli sini? Ya. Ya Pak yang ngelola Pantai Burung ini Bapak? Iya, katakanlah narasumbernya. Iya. Nah, narasumbernya. Tahun berapa sudah ada Pantai Burung nih Pak? Itu tadi yang saya katakan tadi dari tahun 2007 awal. Oh 2007. Awalnya Pulau Simping. Awalnya Simping ya. Nah, itu yang lama itu ya, Simping. Bapak juga ngelola sana? Enggak, cuma teman aja. Oh, ada berapa Pak di sini? Tadi saya lihat di depan tuh Tanjung Karang ya. Dari sononya lagi ya kita tuh dari sana lah sekalian deh. Nah itu kan ada kolam pemancingan tuh. Di mana itu? Yang sebelah sini kalau keluar nanti kiri. Kalau kita keluar sana nanti sebelah kiri. Nah sini kolam pemancingan. Udah tuh, mau keluar belokan ini atau masih? Oh ini Kampung Bahari itu kah? Iya Kampung Bahari. Nah, Kampung Bahari ini kan dari gerbang. Iya gerbang itu. Kan, kita itu dari sono lah misalnya kan. Di situ ada kolam pemancingan dulu Arkana. Sekarang telaga apa lagi namanya? Nanti abang boleh lihat lah. Oke. Destinasi juga lah kan. Tanjung Karang. Terus itu Tanjung Karang. Nah, sampai sini Batu Burung. Sini Batu Burung, Pulau Simping. Pulau Simping. Oh, 4 itu aja ya. Ya Mas kawasan Malindo ini nih ya. Iya, kawasan ini. Oh. Kalau gerbang baharinya di sono nih. Kalau bahasa kami lu kilik. Kampung warna-warni. Terus itu, di depan sana itu ada terminal ekspres Pak ya untuk ke Lemukutan ya, tuh ya. Iya. Nama alat pemetik kelapa ya? Iya. Sadau. Iya kan? Nah, sadau itu. Nah, karena itulah dia, karena di sini dulu kan memang ya rata-rata sih kalau namanya kebun kelapa ya, di sini dulu yang paling terbanyak itu asam itu tadi cerita asam pelam, asam betawi, sama apa. Oh kan? Di sini banyak dulu asam dulu, sentra asam di sini yang depan. Tapi sekarang tanaman itu hilang ini ya, mereka berkurang. Hitungannya kan cepat, itu kan lambat kan, tahunan katakanlah. Nah, di sini sentranya dulu kan Pasir Panjang ya. Sekarang saya kan mulai ngumpul. Oh iya kah? Ya, mulai ngumpul ya, saya tanya, mau bicarakan sama orang ini, Pak, ini harusnya apakah memang mesti kita pertahankan tumbuh-tumbuhan ini? Kan begitu. Nah ini iya, banyak buahnya ini kan ya. Apa tadi namanya ini? Kalau kami ini kayu are, ara. Ini buahnya ya? Ya, buahnya. Kan jadi ini kan bisa dibikin tasab, mungkin bisa bikin koleksi, bikin apa. Oh, tapi bagus. Yang saya inginkan supaya ini bisa ditanam tumbuh kembali. Tapi buah ini sebesar inilah ya, enggak? Sebesar ini. Oh, langsung gitu, didinginkan baru. Itu artinya dia udah pecah dulu kena panas. Kalau di sini tadi kan pecah oleh alam. Alam. Enggak di sini Pak ya? Enggak tahu lah, enggak ada. Oh, enggak pernah Pak buka? Biji gitu aja ya. Enggak tahu lah ya apa ya. Kalau dibuat aksesoris apa nih kayak? Kita enggak tahu lah ya, orang bikin macam-macam lah kali. Iya. Coba. Lah, makasih banyak Pak ya. Pak Wadi. Burung ya gitu lah. Ayo Pak. Oke, brother. Tadi sempat ngobrol lama dengan Pak Purwadi ya, beliau yang mengelola Pantai Burung ini. Itu ya, banyak informasi yang saya dapat dari beliau. Alhamdulillah bisa ketemu warga setempat ya. Kita lanjutkan lagi ya perjalanan sampai ke ujung sana. Cuman kata beliau itu, oh di sini brother nih, selamat datang di sentra produksi belacan 39. Oke, brother, saat ini saya sedang berada di sentra pembuatan belacan atau terasi yang ada di perkampungan Malindo itu ya, brother ya. Seperti kata Pak Purwadi tadi, sekarang ini produksi belacan tersebut tidak nampak. Dalam artian tidak nampak itu bukan tidak berproduksi ya, brother. Mungkin lebih tepatnya bahan baku untuk pembuatan terasi saat ini sedang tidak ada. Dikarenakan cuaca laut sekarang ini tidak menentu, brother, yang mengharuskan para nelayan itu tidak turun melaut, sehingga bahan baku untuk pembuatan belacan atau terasi itu tidak bisa terpenuhi. Mungkin begitu, brother. Oke, brother, sekarang saya sudah di tempat wisata yang ketiga ya, setelah Tanjung Karang, Pantai Burung. Sekarang ini saya masuk ke apa namanya, Pulau Simping ya, Pantai Mak Jantu ya. Pantai Mak Jantu, nah, cuman di sini ada pulau ya, ada pulau kecil. Pulau kecil itu namanya Simping, Jadi pulau itu bisa dikatakan pulau terkecil di dunia, betul nggak? Di dunia atau di Indonesia? Tapi kayaknya di dunia deh. Jadi pulaunya nanti menjorok ke arah laut ya, ke arah laut. Nanti kita ke sana, seperti apa penampakannya ya. Tetap ikuti eksplor saya di Kelurahan Sedau pagi hari ini ya. Oke, kita ke sana ya. Kita sambil lihat-lihat. Ini bukit ya, itu bukit. Itu bukit beredar. Kalau ke atas lagi itu ke Sinkazu, kebun binatang. Cuman saya enggak ke sana deh. Saya memang karena udah di luar dari Malindo ini ya. Cuman aksesnya kata kalau tadi kata Pak Purwadi itu kan kalau ke sana tuh motor. Tadi abang itu aja bilang susah ya kalau motor karena terjal ya, menanjak. Nah, jadi kita sampai pantai ini aja ya, Pantai Mak Jantu ini, ke Pulau Simpingnya. Ini masih sepi, brother. Ini ada warung masih baru buka ya. Ya, ada beberapa warung yang sudah buka. Tapi pengunjungnya belum ada. Ya, karena masih pagi. Saya datang sini pagi-pagi sekali. Masih pagi. Ya, masih. Ya, pengunjungnya tadi baru berapa keluarga ya. Termasuk terakhir ada dua ibu itu. Sama yang pulang tadi ya. Ya, kalian bisa lihat-lihat sendiri ini untuk sini mas, ini untuk pondok-pondoknya ya. Nah, ini kalau untuk areal bawahnya, untuk tempat santai di bawah sini. Nanti kalau emang sudah buka kita santai di bawah deh. Tapi sebelum nyantai kita ke sana dulu ya. Kita jalan-jalan ke sana. Kayaknya. Pak, kalau Pulau Simping itu, ya, Pulau cuman nggak bisa lagi ke sana ya, gerbang. Ya. Lama. Kau dulu kan ada itu Pak? Iya, jembatannya itu. Oh, udah roboh kena ombak lah Pak ya? Iya. Jadi enggak bisa. Abang kan bilang pakai paralon dia bisa kuat, diisi dengan semen. Kalau besi itu mana bisa karat kan? Karat. Nah, karat deh. Enggak percaya. Ada air yang dulu yang waktu dia kerja weh. Abang pergi situ lah, dia orang 4. Yang pro ke abang orang 2, yang pro ke borongannya orang 2. Apa sekali dia datang, betul kata abang wehnya. Nah, Kali ini mau ajak anak-anak lah, Nyai. Ada bikin jembatan anak-anak. Bapak dulu, Nyai. Mau pergi sekarang, dia ketemu abang. Betul kata abang gue. Nah, 4 tahun, 5 tahun. Udah berapa tahun? 4 tahun ya, udah habis. Udah habis dah ya. Hah. Karena saya sempat kesana waktu masih ada jembatan. Iya. Lama ya. Kan saya Pontianak, Pak. Oh, Pontianak. Kaget. Makasih, Pontianak di Podomoro saya, Pak. Oh, Podomoro. Pak, makasih, Pak ya. Kembali. Oh, jadi gitu. Oh, gitu, Breda. Jadi coba kita ke sini ya, kita lihat. Sebentar. Udah gugup, Breda. Nah, ini pulau. Dulu saya sempat ke sana, ada jembatannya ya. Nih, ada jembatan tuh. Tuh. Ternyata sekarang jembatannya udah roboh dibantai ombak karena pondasinya kata tadi Bapak itu bilang kan. Besi kalau kena air kan berkarat ya. Oh, jadi enggak bisa. Ini yang Pulau Simping ya, Brother. Pulau yang terkecil itu ya. Coba kita sana lagi, yuk. Sayang ya. Tadinya saya mau ajak kalian ke situ. Ini ada bekas kolam berenang, Brother. Tapi sepertinya udah nggak berfungsi lagi ya kayaknya. Tuh. Ini kayaknya udah taman kolam renang Sika Island. Udah bersemak gitu ya. Kayaknya udah nggak dipakai lagi, Brother. Sayang ya. Sayang, Brother. Sudah roboh ya, terjela ombak ini. Ya kan? Ya, besi ya, besi kalau kena air asin lagi ya, karat dan roboh ya. Kalau Bapak tadi itu bilang kan harusnya dilapisi apa, paralon atau apa gitu ya. Sayang ya, kita tidak bisa ke sana. Itu pulau ya, disebut pulau itu, Simping itu. Tuh, ini jalannya itu melingkar-lingkar ini, Brother. Sana, sana. Nah, jadi ini ya, Brother ya, lihatnya dari sini nih. Nih, badan jembatannya yang roboh itu. Nah, itu roboh. Ini masih utuh ya. Nah, itu tiang-tiangnya. Yang di bawah itu tiang. Ini tiang. Sisa-sisa tiangnya itu. Sana lagi. Nah, sana masih ada badan jembatan yang masih utuh ya itu. Nah, terus ke sana baru ke pulaunya. Nah, ini pulaunya. Ini pulaunya beda. Ya mohon maaf lah ya. Saya tidak bisa bawa kalian ke situ karena akses jalan jembatannya dah hilang nih, dihantam ombak. Itu ada pekong, Brother. Pikir masih ada, Brother, karena saya pernah ke sana 2 kali. Saya ke sini ini tahun berapa itu saya lupa ya, sebelum pandemi lah. Ya, jadi begitu ya, Brother. Apa sayang ya, akses jembatannya memang apa ya, ombak di sini memang begitu lumayan begitu kuat ya. Ada saat-saatnya itu hanya bertahan berapa tahun aja katanya. Ya, harusnya dibuat jembatan yang lebih kokoh ya dari hantaman ombak. Jadi kita bisa berkunjung ke situ, pulau kecil itu, Pulau Simping itu. Sama kolam renang yang tadi itu ya, di sana itu kolam renangnya. Nggak terpakai juga ya. Udah, kalau tempat wisata kalau dikelola dengan, nggak tahu, saya nggak tahu nih alasannya kenapa nggak terpakai lagi itu apa kolam renang ya. Soalnya kalau terpakai ya masih bisa digunakan, dioperasikan, pasti pengunjung sini kan tambah ramai ya, karena anak-anak itu kan selain main pantai dia juga suka main di kolam renang. Batunya, Brother, banyak bebatuan besar nih. Sampai kalau kita menelusuri pantai ini ke sana sampai ke Pasir Panjang ya, Brother ya, Tanjung Bajau ke sana, Pak Lotai sana aja. Ya, karena memang Singkawang ini terkenal dengan wisata baharinya ya. wisata pantai. Oke, brother, mungkin jalan-jalan di Perkampungan Malindo ini ya, Kelurahan Sedau, saya akhiri sampai di sini ya, brother ya. Karena di Pulau Simping ini, tepatnya di Pantai Mak Jantu ini pantai mungkin akses terakhir ya yang bisa kita lewati kalau menggunakan motor ya, dari Jalan Malindo, Perkampungan Malindo. Ya, sebenarnya masih bisa lagi kita naik ke atas sana ya. Itu masih bisa. Cuman agak terjal kata abangnya. Kalau motor itu agak ribet ya, agak susah. Mungkin perlu keahlian dan orang yang terbiasa naik ke atas itu. Jadi di sini itu di sekitaran kampung Mak Jantu ini ya. Kampung Malindo ini ya. Ada beberapa destinasi yang bisa dikunjungi ya, brother. Ya, diantaranya ini. Diantaranya Pantai Mak Jantu, terus Pantai Burung ya. Kemudian Pantai Seroja ya, yang ada kolam pemancingan sama Tanjung Karang. Ya, kalian kalau mau ke sini saya rekomendasi lah. Karena jalan aksesnya juga masuk ke pantai ini sudah mulus ya, di aspal, enak jalannya. Hanya saja untuk sarana pantainya ya, yang di pantainya itu kalau macam Mak Jantu ini ya, lihat Pulau Simpingnya aja jembatannya udah nggak bisa kita naikin, nggak bisa kita tuju pulaunya, udah roboh ya. Kolam berenangnya juga nggak diaktifin lagi, udah nggak beroperasi. Kalau di Pantai Burung tadi sebenarnya bagus ya, masih ada jembatan yang menuju ke Batu, ke arah laut itu. Cuman yang perlu dikembangkan Pantai Burung itu mungkin itulah ya, penambahan homestay mungkin ya, kalau dia mau menginap di luar dari tenda ya. Karena di sana juga ada disediain lahan camping. Tadi saya melihat ada beberapa orang yang mendirikan tenda di sekitaran Pantai Burung. Kalau Tanjung Karang itu kecil ya. Ini bukan pantai sih, karena dia udah di atas gitu ya, di beton, hanya bisa melihat pemandangan laut aja. Kalau kolam pemancingan Pantai Seroja itu saya belum masuk, saya nggak tahu itu seperti apa. Ya, terima kasih saya ucapkan pada kalian yang sudah menemani saya jalan pagi-pagi ini ya, di Kelurahan Sedau, Perkampungan Malindo ya, Singkawang Selatan. Ya, semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian semuanya. Ya, terima kasih juga yang sudah memberikan subscribe ya, yang sudah memberikan like ya. Ya, kalau memang kalian ada yang tidak suka dengan video ini ya, diabaikan saja, brother. Ya, tak lupa saya doakan pada kalian semua agar selalu dalam nikmat sehat, tidak kurang satu apapun ya. Yang ada penyakit, Allah angkat penyakitnya, digantikan dengan kesembuhan. Bagi kalian yang hajatnya belum tersampaikan ya, belum sampai, semoga Allah kabulkan hajat kalian. Kemudian kalian punya masalah ya, semoga masalah kalian dapat terselesaikan dengan mudah dan lancar ya. Ya, dan apabila kalian mempunyai hutang ya, semoga Allah dapat melunasi hutang-hutang kalian. Mohon maaf apabila dalam penyajian saya kali ini kurang berkenan dan kurang enak ya dilihat, ataupun ada penyampaian yang salah ya, saya mohon apabila kalian peduli ya, yang salah itu kalian tulis di kolom komentar ya, agar informasi yang saya sampaikan ini sampainya ke penonton yang lain itu ada gunanya dan tidak menyesatkan. Ya, kalian tulislah di kolom komentar kalau memang ada penyampaian saya yang kurang pas ataupun yang salah ya. Bagi kalian yang belum mendapatkan jodoh, ya seperti biasa saya doakan agar kalian segera mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang soleha. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.